Pagi tu, Mak masak sarapan seperti biasa. Nasi goreng favorite. Aroma bau nasi goreng Mak memang menusuk jiwa. Jiwa manusia yang sedang kelaparan cari sarapan. Zombie pun boleh jadi manusia. Bersama minuman kopi kampung. Fuh, memang tepuk meja. Sedau. Holiau. Alia, Ahmad tak pandai jaga diri tau. Kalau kena culik siapa yang susah, siapa nak tanggungjawab? Sebab itu Alia kena jaga elok-elok. Kalau tak jaga elok-elok, apa perasaan adik-beradik Ahmad yang lain nanti? Kehilangan keluarga tu menyakitkan. Faham? Kalau apa-apa jadi dengan Ahmad, Mak tak maafkan Alia. Selepas selesai sarapan, Mak akan bekalkan makanan dan air untuk aku bawa pergi sekolah. Alia, ingat pesan Mak. Jaga Ahmad elok-elok. Bapak. Begitulah dia. Menikmati hidup dia. Bapak tak sama macam Mak. Muka garang, susah nak senyum. Tapi hati baik. Susah nak marah pula tu. Tapi selalu je kena libas hanger dengan Bapak. Padan muka kau. Kau tu yang degil. Tapi walaupun macam tu, aku tahu yang Bapak dan Mak sayangkan aku. Hai. Macam mana Ahmad boleh hilang? Ha? Alia, macam mana Ahmad boleh hilang? Ha, kan Mak dah pesan jaga elok-elok Ahmad tu. Cuai, cuai. Habislah kau, Alia. Alia! Amboi! Ha? Termenung, termenung. Lot 41. Ya, Cik. Jalan Datuk Karjan, Kampung Bukit Badung. Ini rumah puan ke? Ya, kenapa? Ni, saya jumpa ni tadi. Alhamdulillah. Nasib baik ada alamat. Ha, itu yang terus saya hantar ke sini tu. Terima kasih, Encik. Sama. Nasib baik. Jomlah makan. Nanti sejuk pula. Jom, jom, jom. Makan, 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 makan. Nah.